itu aku berpikir, apa yang membawa kami pada pertemuan ini? Apakah takdir yang mempertemukan? Atau hanya perasaanku saja? Apapun itu, kuharap perasaanku tetaplah sama seperti saat itu. Kita putus. Lagi. Ini udah nggak berapa kali sih, Syah. Aku harap ini yang terakhir. Siap. Aku minta maaf. Lagi. Aku udah bosan dengar kalimat itu. Syah. Ada nggak kata di atas maaf yang bisa bikin kita nggak jadi putus? Siap. Serius si Mesian galin mana gitu wae? Eta geus parah sih menurut orangnya. Terus pas mana lihat Mesia kayak gitu, mana kejar? Ya orang cising wae. Kacau mana Pep. Harusnya mana kejar lah. Tega mana ninggalin cewek pulang sendiri, mana lagi patah hati. Ya orang harus gimana lagi, enggak? Mana oge mau di posisi orang pasti enggak mau kan? Canggung pasti. Tapi seenggaknya itu bisa jadi usaha terakhir mana, Pep? Enggak. Menurut orang, diem aja udah bener. Cewek, kalau udah kayak gitu, mending diemin aja. Tapi kan kita cowok, Mat. Seenggaknya kita harus punya usaha yang lebih. Ya tapi enggak adil buat Petra dong. Nih, orang aja jeng si Mawar, kalau dia udah ngeselin, orang diemin tuh, ujung-ujungnya besok ngecat orang duluan. Mawar ya Mawar, Mesia ya Mesia, nggak bisa disamain lah. Tapi masalahnya, dia pernah tahu nggak kalau Mane udah habis-habisan buat dia, bahkan kalau orang liatnya, Mane udah cinta level akut. Tapi kan kita nggak tahu seberapa besar cinta Petra ke Mesia. Bukan gitu.
Masalahnya si Petra udah berlebihan. Lebay cuy. Berlebihan? Contohnya nih, kemarin jemput si Mesya malam-malam, hujan-hujanan lagi. Tapi kan Maneh gak tahu yang Petra sama Mesya rasain waktu itu. Pada akhirnya mereka tetap jalan, boncengan di motor, keliling kota, pelukan di motor, ya gak Petra? Ya tapi besoknya si Petra kena batuk 100 hari. Bayangin, 3 bulan batuk pilek gara-gara semalam itu doang. Ya emang fisik orang nawe lagi drop. Masalahnya, si Mesya nggak tahu ini kan. Maneh udah segitunya, dia masih mau minta putus. Ya itu lain lah. Udahlah, Pet. Kalau menurut orang, Maneh cukup minta maaf ke Mesya. Cewek itu cuma pengen cowoknya minta maaf. Udah, selesai itu doang. Ntar dulu. Maneh udah minta maaf kan, Pet? Hasilnya apa? Nggak dimaafin kan? Belum. Kalau Maneh serius, sungguh-sungguh, kurang yakin kalau Mesya masih cinta, pasti maafin Maneh. Kalau dia cinta, dia nggak bakal minta putus.
Jadi gimana, Tra? Mau ngomongin apa? Udahlah, Tra. Mau sampai kapan sih kalian kayak gini terus? Udah, jangan ganggu Mesya lagi. Kasian. Nih ya. Mesya itu udah berusaha mati-matian buat move on dari kamu, tahu nggak? Kasian gimana maksudnya? Dia mutusin aku duluan. Seharusnya aku yang kasian. Mana udahnya nggak ada kabar. Yang minum kasih kabar dikit, kek. Nah itu, Petra namanya. Kois. Masa mau ngobrol sebentar aja nggak boleh? Aku cuma pengen tahu kabar dia aja kok. Yakin? Sama kangen dikit lah. Mungkin. Aduh. Udahlah. Mending sekarang kita berdoa aja. Semoga dia bisa bahagia sama cowok barunya nanti. Jadi udahlah. Gak usah pikirin lagi Mesya. Cowok baru? Maksudnya? Iya. Maksudnya kan siapa tahu aja suatu saat dia bisa dekat sama cowok lain. Gak mungkin jomblo terus kan? Emangnya ada yang berkelas sama sikap dia? Ya gak semua orang kayak kamu kali, Tra. Siapa tahu aja ada cowok yang suka sama sikap manjanya Mesya. Sekarang aku tanya balik deh. Emangnya ada ya cewek yang suka sama sikap egoisnya kamu? Ada kok. Iya. Semenjak dia nyuruh aku move on, ada juga kok cewek lain yang deketin aku. Oh iya? Iya. Ya udah, lanjut aja sama cewek itu kalau emang kamu cocok mah. Kamu. Buat kamu. Ih, bagus. Lucu banget. Tapi, kenapa pinguin? Pinguin? Jadi aku pernah baca ya. Pinguin itu hewan yang setia. Oh ya? Pas musim panas, pinguin itu kembali ke tempat asalnya cuma buat nemuin pasangannya. Setelah ketemu pasangannya, mereka tuh kembali lagi ke tempat asal di mana mereka pertama kali bikin sarang. Lucu kan? Lucu banget. Pengen gak jadi pinguin? Pengen? Kamu bisa kok. Oh iya? Iya. Gimana caranya? Coba berdiri ya. Ikutin aku ya. Tangannya gini ya. Siap. 1, 2, 3. Tek. Lucu kan? Lucu kan? Lucu banget. Pokoknya, sejauh apapun kita pisah, berkali-kali kita berjarak, kita gak akan pernah lupa sama tempat pulang kita. Pasangan kita. Bahkan tempat di mana kita mulai. Sya, apapun yang terjadi, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Dan aku gak akan pernah mencintai wanita lain, selain kamu. Dia siapa? Ya, Petra lah. Kalian ini ya. Gak ceweknya, gak cowoknya. Sama aja. Gak ada bedanya. Kalian tuh maunya apa sih? Bingung aku mah.
gak akan balik lagi kok. Apapun keadaannya. Yakin? Emang bisa? Ya, pasti bisa kok. Harusnya dia juga bisa kan? Aku aja bisa. Masa dia... Dia baik kok. Kemarin juga aku kan ketemu sama si Petra kan. Terus dia bilang katanya dia tuh kayaknya udah move on. Terus kayak lagi ada cewek yang deketin gitu. Oh iya? Iya. Jadi udahlah. Lupain aja si Petra. Capek. Syukurlah kalau gitu. Aku senang dengernya. Ini kita selfie aja yuk. Senyum lah yang bahagia gitu. Oke, bagus gak? Bagus-bagus. Aku tag ya. Eh, Pet. Ngelamun aja, Pet. Main yuk giliran mana, Pet? Buruan, Pet. Pat, emang orang copet? Kan mana kopet? Eh, Pet. Kumaha kabarnya si Mesya? Mana bener-bener gak sanjing si Mesya, Pet? Udah lama, gak usah dibahas lagi. Hei, Kak. Boleh ikutan main gak? Wow. Boleh. Awas lu. Udahlah, Pet. Yang lalu biarlah berlalu. Toh anaknya juga udah move on, kan? Nah. Mending yang ini. Sikat, bro. Kalau enggak yang ini. Yang depan. Itu dari tadi curi-curi pandang terus. Sikat. Udahlah. Mesya mah lupain. Ini ada dua nih. Well semuanya. Alah. Alah. Enggak mau ikut main? Yang depan juga bagus. Beli satu dapat satu. Yaudah nih, siapa yang mau main? Main. Jalani semua agar semua terbiasa. Telah ku percayakan hatiku untukmu, meski ku bertahan kau tak seperti yang dulu. Jadi aku pernah baca ya, penguin itu hewan yang setia. Oh ya? Ketika si penguin itu kembali ke tempat asalnya, cuma buat nemuin pasangannya doang. Oh iya? Nah setelah ketemu pasangannya, mereka tuh kembali lagi di mana mereka pertama kali bikin sarang. Lucu kan? Lucu lah. Iya. Agar semua terbiasa. Tak ku percaya.
pengen deh aku jadi pingguin. Pengen? Oh bisa aku jadi pingguin? Ah, emang iya? Gimana caranya? Mau aku ajarin? Boleh? Ya. Kamu diri deh. Ikutin aku ya, tangannya gini. Nah, 1, 2, 3. Sya, apapun yang terjadi, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Dan aku gak akan pernah mencintai wanita lain selain kamu. Setidaknya, izinkan aku berpamitan dengan cara yang semestinya. Aku ingat dengan kebahagiaan-kebahagiaan kita. Tapi secara gak sadar, aku justru lupa sama hal buruk aku ke kamu. Inginnya aku, kita selalu bersama, tapi mungkin bahkan kamu udah gak ada rasa lagi sama aku. Sampai akhirnya aku disadarkan lagi, bahwa aku gak akan pernah mencintai perempuan lain selain kamu. Kau tak seperti aku bentar lagi juga sampai kok. Iya, iya. Oke. Okay. Mesya. Petra? Iya, Petra. Apa kabar? Udah lama banget ya? Iya, Syah. Kamu lagi ngapain di sini? Aku habis beli sesuatu di sini. Oh, ya, ketahuan ya. Tapi ini bukan buat aku ya. Aku beliin buat seseorang. Kamu tinggal di mana sekarang? Aku dekat kok di ujung gang sana. Oh. Kamu sendiri tinggal di mana? Aku tinggal di sana sekarang. Oke, kalau gitu aku duluan. Oh, iya.
kupikir kisah ini akan kembali dimulai. Ternyata aku hanya berharap pada kisah lama. Aku pikir ia tetaplah Mesya yang sama. Ternyata ia hanya pada delusiku saja. Hingga akhirnya perasaanku tetaplah sama. Sama seperti saat dimana semuanya selesai. Titip dulu ya, nanti si Teteh pulang kantor dijemput. Oh iya, boleh. Ya, halo. Ya, kenal.